أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على خير الإنسان وعلى آله وأصحابه خير البيان. عما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا الله. أعوذ بالله من الله ورسوله. tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, yang mana dirham itu nak mata uang di zaman Nabi. Tidak, Nabi hanya mewariskan ilmu kepada para ulama. Sampainya ilmu dari para Rasulullah melalui ulama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Tazim wal ikram, abi dan abon, Allah maghfirlahuma warhamhuma wa atihima wa'fu anhuma. Dan tazim wal ikram kepada abi selaku pimpinan daerah Baitu Sabri yang kita cintai. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehat iman, sehat badan dan sehat pikiran, sehingga bisa membimbing kita di sini. Di samping itu juga tidak terlupa kirim yang saya hormati kepada Dewan Hakim, begitu juga jajaran Dewan Guru yang turut hadir pada malam hari ini, yakni hanya memberikan kepada saya, memberikan kepada Al-Fakir untuk berbicara, memberikan kepada Al-Fakir untuk menyampaikan satu mau'idah, yang mana mau'idah ini sangat banyak kesalahan yang terdapat di dalam. Alasannya kenapa? Karena Al-Fakir masih dalam hal keadaan belajar. Maka daripada itu, Al-Fakir mohon maaf sebelumnya jika ada ayat ataupun hadis yang saya sampaikan ini sangat-sangat minim kesalahannya, sangat rentan kesalahannya. Maka daripada ini, Al-Fakir ingin meminta maaf. Hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang mana setiap tahun tamu ini akan datang syarat jika kita masih hidup. Itu syarat tamu kalau kita berjumpa dengan tamu tersebut. Siapakah tamu tersebut? Yakni bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada salah satu peristiwa. Kenapa peristiwa itu terjadi bulan Ramadan? Kenapa dibukukan bukan di bulan-bulan yang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara bersamaan, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit bumi pertama secara bersamaan. Ketika itu Nabi, ketika itu malaikat Jibril mengambil satu persatu Al-Qur'an, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang mengatakan 2 sampai 23 tahun. Peristiwa ini yang terjadi bulan Ramadan, maka Al-Fakir mengambil judul yang bersenambungan dengan Al-Qur'an dan rancang masa depan perubahan manusia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Berbicara masalah Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumul qiyamah li ashabihi." Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an, karena bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat.
kiamat bagi siapa yang mau mempelajarinya. Seorang orientalis, mereka bukan Islam, tapi mereka mempelajari yang namanya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an, seorang orientalis kafir, tapi mereka mempelajari hadis sehingga mereka bisa menciptakan kitab yang bisa mempermudah kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini orientalis. Gimana nantinya semangat kita sebagai orang Islam, kita yang dulunya kuat, masa kita kalah dengan yang namanya orientalis? Orientalis itu adalah orang-orang kafir barat yang mempelajari Islam. Hadirin yang berbahagia, maka daripada itu, berhubungan dengan judul tadi, maka Al-Baqir teringat dalam satu surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, ya ayyuhan nas, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ada empat alasan kenapa Al-Qur'an ini diturunkan. Berkesenambungan tidak dengan judul tadi? Pasti. Di dalam kitab Satwatu Tafsir karangan Ali Az-Zahuni mengomentari bahwasanya ada empat alasan kenapa Al-Qur'an itu diturunkan. Hadirin yang berbahagia, maka Al-Imam Al-Ghazali pernah juga berkomentar di dalam kitabnya bahwasanya yang pertama tadi, mau'idatun mir rabbikum, apa itu pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala cabang ilmu yang kita pelajari itu pasti berinduk kepada namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab tidak luput yang namanya keluarlah yang namanya tata cara kita ngomong bahasa Arab, grammar bahasa Arab yang tidak kita kenal, yakni dengan ilmu dan musyarak. Bukankah yang kita pelajari puisi yang indah, kata-katanya yang indah, bukankah ilmu tersebut dengan kita lihat, sering kita dengar dinamakan dengan ilmu mantik dan balaghah. Kita membaca Al-Quran dengan beberapa qiraat, dengan fasih, dengan makhrajul huruf. Bukankah itu yang kita dengar dengan ilmu tajwid? Itu masih ilmu di bidang akhirat. Itu masih ilmu di dalam bidang agama. Bukan lain lagi di bidang biologi. Penciptaan manusia dari setetes mani yang hina, kemudian menjadi setetes darah, kemudian sekumpal darah, kemudian menjadi sekumpal daging. Itu bukankah pelajaran biologi yang kita pelajari di dunia? Tapi Al-Quran adalah yang membawa ilmu-ilmu tersebut, baik ilmu tersebut yang datangnya dari dahulu maupun datangnya kemudian. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan wa syifa'un lima fis sudur, obat daripada penyakit hati. Kalau kita lihat penyakit ini ada namanya penyakit lahir dan batin. Kalau penyakit lahir ada namanya kanker, ada namanya batuk, ada namanya buta, rabun dan lain sebagainya, itu bisa kita obati karena ada dokter, ada poli gigi, ada poli kanker, ada poli bedah. Tapi di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Qur'an itu bisa menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi obat bagi obat penyakit hati. Saya tanya kepada penonton, ada enggak poli di rumah sakit yang namanya poli gelisah? Ada. Adakah yang namanya di rumah sakit yang namanya poli galau? Ada. Tentu tidak ada. Tetapi Al-Quran datang paling terdepan, bisa menjelaskan
bagi kita, bisa menjadi penawar bagi obat-obat penyakit batin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahyu. Al-Quran ditunjukkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai petunjuk. Ini bersambungan dengan ayat selanjutnya, dengan kalimat selanjutnya, wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran sebagai petunjuk. Kenapa saya katakan begitu? Pernah enggak sih kita berpikir, kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api yang sangat besar? Kenapa? Kenapa Sayyidatul Maryam, Siti Maryam itu bisa selamat dari fitnah-fitnah orang? Kenapa Nabi Musa bisa membelah laut? Itu timbul di pertanyaan kita. Tapi Al-Quran bisa menjawab itu semua. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Alasannya apa? Kita lihat secara waktu, secara perspektifnya. Padahal Al-Quran itu datang sebelum itu. Datang sebelum kita melihat contoh-contoh yang kita datangkan pada saat ini. Contoh, kita menggalau, gelisah ketika banyak masalah yang mengejar kita, hutang meliuk, apalagi banyak ujian terkesan. Ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan, artinya terbelah laut, Allah bukakan jalan bagi kita untuk kita selamat daripada hafalan yang terkesan. Maka terbuktilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil dan Al-Qur'an itu bisa kita jadikan petunjuk. Begitu juga dengan kisah Maryam. Siti Maryam itu ketika dia melahirkan seorang anak, mereka, dia, Siti Maryam, sering sekali dipitnah orang. Kenapa bisa lahir tanpa bapak? Kenapa lahir tanpa seorang bapak? Maka kita lihat banyak orang-orang yang mendukung Siti Maryam. Kalau kita pindahkan ke kita sekarang, kalau seandainya banyak orang yang memfitnah diri kita, kamu begini, kamu begini, tapi kita lihat apakah ada orang yang mendukung kita? Belum tentu. Tapi kalau kita lihat lagi dengan perspektif mata batin kita, yang kita lihat adalah orang yang baik dengan kita akan tahu sifat kita sebenarnya, maka mereka akan membela kita. Begitu juga dengan kisah Siti Maryam. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hati yang bijaksana, yang terakhir adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan rahmat? Berbicara dengan rahmat itu, maka saya singkatnya rahmat bagi kita semua. Duduk di sini semua adalah rahmat juga, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adalah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.